Halo semuanya, saya Kohen dari SB Elektronik. Saat ini saya bersama dengan Poyang Sugigi. Saya Kohen dari SB Elektronik akan mereview produk-produk elektronik secara jujur, lengkap, dan terpercaya. Betul sekali. Hari ini saya ingin ngasih tahu ke Poeli, ini ada dispenser bagus banget. Wow. Dari Denpo kan katanya Poeli kan mau nyari dispenser. Nah, makanya saya Koahed, ahli dalam review produk dispenser, ini yang terbaik, Po. Terbaiknya kelebihannya apa aja, Po? Oke, dari dispenser dengan seri Aqua Ozone Filter, kelebihannya ini tuh ada tutupnya, Po. Nah, ini aku baru lihat nih, ada dispenser ada tutupnya begini. Nah, jadi aman, nggak kotor, jadi debu-debu nggak masuk, Po. Jadi muka Po lebih cerah, karena minum airnya kan airnya luar biasa. Ini. Oh, bisa begitu, Po? Iya, karena ini kayak lemari ya, Po? Kayak lemari ya? Dispenser ini kelebihannya, dia pakai kompresor, kompresornya premium, Po. Oh, kompresor premium. Nah, premium artinya apa, Po? Ini air panasnya tuh panas banget. Jadi buat kopi, buat bikin susu, itu panas banget, Po. Jadi nggak ribet lagi masak air di kompor. Betul sekali. Nah, kalau ini air normal. Normal. Nah, kalau ini dinginnya dingin banget, Po. Penasaran kan? Penasaran. Sekarang, Po, dicoba dinginnya kayak apa. Jadi kalau ibu-ibu bikin susu jadi nggak ribet lagi tengah malam ya, nggak bakal kompor ke dapur bikin masak air. Ini bukan dulu ya, Po, ya? Iya. Terus ini ada kunci pengaman, Po. Oh. Jadi aman buat anak-anak. Itu namanya child lock, Po. Child lock. Kompo pintar sekarang bahasa Inggris. Kan dikutin kok, kok tadi child lock. Kalau saya beli ngomongin cilok, enggak? Ih, beda. Ayo coba dicobain, Po. Coba ya. Beda banget kan? Tuh. Bener kok, airnya lebih segar dan tidak bau. Itu yang utamanya, kok. Mau tahu nggak, Pok? Itu yang bisa membuat segar, kenapa? Karena di dalamnya ini, dia namanya adanya pakai T33, teknologi T33. Oh. Di bawahnya ini, sterilnya steril banget, ada antibakterinya. Pokoknya ini bagus banget, anti jamur, antibakteri. Nah, gimana lagi cari dispenser yang bagus, Po? Pantesan itu ada penyaringnya kayak filter gitu ya, Betul Po. Jadi sekali. Ini airnya itu tidak ada tuh. Biasanya kan kalau keluar air ada kurang jernih. Betul itu sekali. Ini jernih banget. Betul gitu sekali. Kan. Ada yang bekas-bekas. Biasanya teman saya suka ngeluh, kok dispenser saya ada kayak bekas-bekas air apanya gitu. Ternyata Betul. Ada penyaring filternya ya. Betul sekali. Oh, canggih banget. Dispenser gimana? Ini direkomendasi oleh dokter-dokter ternama, Po. Oh. Karena apa? Di luar negeri, di Amerika atau di Korea sudah memakai dispenser seperti ini. Denpo ini? Betul banget. Jadi bangga banget kita orang Indonesia didapatkan, bisa mendapatkan produk yang bagus dan ada di Indonesia. Ada tulisan ini, yang bisa ditanya mama nih. Apa? Listrik mahal. Jadi kalau soal listrik, Po Eli nggak usah khawatir. Karena dispenser ini hanya 190 watt saja. Wah, kecil banget. Betul sekali. Ya, bagi kalian yang ingin mencari dispenser yang bagus, saya Kohen dan Po Eli Sugigi merekomendasikan apa, Po? Aqua Zone Filter. Oke. Okay. Ya. Jangan lupa. Ingat selalu Aqua Zone Filter. Cari di sini pesannya Aqua Zone Filter ada nggak? Yang begitu ya. Listriknya tuh lihat tuh. Cuma 190 watt ya, Po ya. Betul sekali. Saya akan beli kok, lihat ini aja. Oke, jadi sekarang semuanya jangan lupa ingat dispenser yang bagus. Saya Koahen dari SB Elektronik merekomendasikan bahwa dispenser Aqua Zone Filter menjadi pilihan yang terbaik untuk Anda. Salam sukses!